Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kecamatan Mendomai, yaitu Kabupaten Kepuas. Kita hari ini berkunjung ke tepatnya adalah SMK guys. Dan dulu sini bukan SMK tapi STM, sekolah tingkat menengah. Jadi sekarang berubah menjadi SMK, sekolah kejuruan. Dan saya dengar dari narasumber tadi guys, jadi STM ini berubah menjadi SMK sekitar sudah umur 50-an tahun lebih. Dan dia berubah menjadi STM ini ke SMK ya baru 15 tahun lah, cukup lama guys. Sangat luar biasa kak, sangat luar biasa SMK ini. Dan saya sangat salut mengeluarkan siswa-siswa yang sangat ya sangat berkualitas lah, siap kerja, sangat luar biasa guys. Jadi kita hari ini jalan-jalan ke STM sudah berubah ya jadi SMK. Dan kita akan tanya-tanya sama guru di SMK ini. Oke guys, dan jangan lupa kalian harus pantau dan selalu subscribe dan like karena gratis. Jadi kalian buka aplikasi YouTube, kalian cari di pencarian, di situ ada Doni Setiawan guys. Jadi bukan Doni Setiawan, bukan Doni Salmanan. Oke guys, jadi kita langsung lihat aja ke dalam SMK Kecamatan Mendomai, Kabupaten Kepuas. Oke guys, kita sudah berada di asrama siswa SMK GKE Mendomai. Kita lihat asrama dan kita coba masuk ke dalam. Kita lihat di situ ada asrama siswa area steril, logo miras dan narkotika dan obat-obat terlarang, sangat luar biasa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah bersama dengan bapak siapa? Pak Didi. Jadi kita tanya-tanya sebentar tentang sejarah dari SMK ini. Dan dulunya SMK ini adalah STM ya pak, sekolah tingkat menengah. Jadi berubah menjadi SMK, sekolah kejuruan. Ya. Jadi saya mau tanya pak, kira-kira umur dari SMK ini, umur dari STM ini berubah menjadi SMK berapa tahun? Kalau dari dulu SMK ini sekitar 50 tahun lebih, dan juga berubah sekitar 15 tahun lah berubah jadi SMK. Jadi dari awal STM berubah menjadi SMK sekitar 15 tahun. 15 tahun. Iya. Kalau dari awal sekitar berapa? Sampai sekarang 50 tahun lebih. Ya. 50 tahun lebih. Lebih. Kita tanya dengan Bapak siapa? Pak Didi. Di SMK ini di jurusan-jurusan yang ada apa aja sih? Yang pertama jurusan struktur bangunan. Struktur kedua ya beton dan mebel dan lain-lainnya. Oh berarti ya, SMK semua bisa. Berarti SMK ini sangat luar biasa ya pak. Ya. Kalau sudah lulus SMK maka akan siap kerja. Ya, kita siap kerja, bisa mandiri. Bisa mandiri langsung ya, kerja. Ya. Karena zaman sekarang kan yang dicari bukan ijazah tinggi atau S1 S2 tapi keahlian untuk mendapat keahlian terlibatnya benar. Saya juga pernah merasakan kalau kita nggak punya keahlian maka kita nggak bisa. Kalau di SMK ini berapa siswa?
Kalau sekolah sini yang kurang lebih 60 siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang. Oh iya. Yang dulu dari kelas 1 sampai kelas 4. Karena kita di apa di berubah menjadi SMK, maka kita sederajat dengan SMK. SMA. Ya, dengan SMA, jadi SMA kelas 3, kita juga kelas 3. Jadi guru-guru kutusin guru-guru di sini ada juga yang dari negeri. Ada. Dari negeri dua orang dan selainnya sebagian honor, sebagian kontrak. Sebagian kita di sini guru-guru yang sudah lama. Luar biasa ya. Iya. Kurikulum. Kalau kurikulumnya Pak, kurikulumnya. Dulu kurikulum SMK STM sendiri, tapi sekarang kurikulumnya negeri. Wah, luar biasa. Kalau ya, kurikulumnya dulu SMK sendiri. Ya. Kalau sekarang sudah negeri. Sudah di negeri. Oleh banyak bantuan dari pemerintah. Oke guys. Cukup sekian kita tanya dengan Bapak Didi, dan sebenarnya kita mau ketemu dengan guru-guru ya. Guru-guru kebetulan gurunya ada kunjungan dari Unpar, Universitas Palangkaraya. Ya. Ada acara dan kita cukup tanya dengan Pak Didi. Jadi cukup sekian hari ini untuk kita vlog di Kecamatan Mendomai. Dan jangan lupa pantau terus channel aku guys, dan jangan lupa like dan subscribe karena subscribe gratis. Dan kita berterima kasih kepada Pak Didi karena telah bersedia kita tanya dan kita wawancara. Terima kasih Pak Didi. Ya, sama-sama. Ya, kasih. Oke guys, cukup sekian untuk vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, jadi itu salah satu lulusan yang bekerja di Badan Restorasi Gambut.
itu. Dan kita tadi sudah mampir ke SMK GKE di Kecamatan Mandumai, Kabupaten Kepuas, yang sangat luar biasa buat SMK, selalu maju dan sukses terus. Dan ada kecerobohan sedikit tadi guys, tadi HP ku jatuh dan pecah, dan LCD-nya pun pecah dan harus diganti, dan itu harus diganti mahal banget ya. Oke guys, dan juga aku juga jadi aku ganti LCD-nya nanti juga mikir itu bakalan pusing banget. Aduh guys, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah berusaha untuk bikin konten, dan kita sudah bikin sama kepala sekolah SMK GKE Mandumai, dan sangat luar biasa guys. Jadi kita sudah diinginkan, kita sudah nanya-nanya tentang sejarah dari STM berubah menjadi SMK. Oke, terima kasih guys, cukup sekian vlog aku hari ini, dan pantau terus channel aku, dan juga terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.